kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita sudah melaksanakan tanggungjawab dan amanah perintah daripada Allah dengan menunaikan salat Isyak secara berjemaah dan seterusnya salat-salat sunat yang didirikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan kembali kepada kuliah kita, iaitu tentang konsep dan konteks dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita menyebut manhaj dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwah tersebut sebenarnya lebih banyak menjurus kepada proses pendidikan dan proses tarbiyah, supaya menerusi pendidikan dan tarbiyah dapat menjadikan manusia ini baik, menjadikan manusia soleh, menjadikan manusia yang sempurna dan berdisiplin. Bila kita menyebut baik dan soleh, konteks mana sebenar yang sedang kita bicarakan? Tarbiyah pendidikan yang dibawa melalui dan menerusi dakwah Rasulullah nak menjadikan manusia baik dan soleh pada akidahnya, nak menjadikan manusia baik dan soleh pada syariat dan peraturan-peraturannya, nak menjadikan manusia baik dan soleh pada adab, pada etika, pada ikhlak yang kita istilahkan sebagai tasawufnya. Bila inilah peranan yang dimainkan oleh dakwah Nabi menerusi pendidikan dan tarbiyah tersebut, benda pertama yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan menerusi slot yang kedua ini ialah kebergantungan secara terus bukan sahaja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih jauh para utusan-utusan Allah sebelum ini yang namanya para nabi dan para rasul. Bila tuan-tuan membuka surah Asy-Syu'ara, di dalam surah Asy-Syu'ara banyak dipaparkan dan dirakamkan oleh Allah kisah pendakwahan dan pentarbiahan para rasul-rasul terhadap kaum, kabilah dan suku masing-masing. Bahkan Allah merakamkan 5 kali perkataan yang sama yang diucapkan oleh para-para rasul tersebut, iaitu wama as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan sesungguhnya aku sesekali tidak pernah meminta upah, aku sesekali tidak pernah meminta imbalan, aku sesekali tidak pernah meminta imbuhan atas kerja-kerja dakwah yang telah dilakukan ini, kecuali apa yang diminta, apa yang diharapkan oleh para nabi dan para rasul utusan-utusan Allah ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala atas tugas dan kerja dakwah yang mereka lakukan. Perkataan seperti ini Allah rakam 5 kali di dalam surah Asy-Syu'ara. Ada di dalam ayat 109, ada di dalam ayat 127, ada di dalam ayat 145, ada di dalam ayat 164 dan ada di dalam ayat 180. Surah yang sama. Pada ayat 109, perkataan seumpama ini diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Pada ayat 127, perkataan seumpama ini diucapkan oleh Nabi Hud alaihi salam. Pada ayat 145 diucapkan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Pada ayat 164 diucapkan oleh Nabi Lut alaihi salam.
Dan pada ayat 180 diucapkan oleh Nabi Syuaib alaihi salam, semuanya sama tanpa dikurangi satu huruf dan ada perbezaan walaupun satu baris. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Walaupun dilawan, walaupun ditentang, walaupun ditohmah, walaupun diejek, walaupun diperlakukan apa saja, baik ke atas fizikal, baik ke atas emosi, rasul-rasul demikian mengucapkan perkataan yang sama. Kerja-kerja dakwah yang dibuat ni tanpa meminta upah, imbuhan dan imbalan, kecuali mengharapkan rahmat dan redha daripada Allah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan demikian. Cuba tuan-tuan rujuk di dalam surah Sad ayat yang ke-86. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Allah yang minta Nabi Muhammad untuk mengucapkan perkataan ini. Kepada siapa? Kepada ketua-ketua dan kepala-kepala musyrik. Aku sesekali tidak pernah meminta upah, imbuhan dan imbalan atas kerja dakwah ini. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku bukanlah seseorang yang mengada-adakan. Maksudnya apa? Nabi berdakwah kepada agama ini bukanlah semata-mata datang daripada fikiran Nabi. Bukan agama ini datang daripada ideologi Nabi. Bukan agama ini datang daripada fantasi dan khayalan Nabi. Bukan agama ini datang daripada khurafat dan dongingan-dongingan yang sengaja dicipta dan dikreat oleh Nabi. Tetapi yang didatangkan oleh Nabi untuk mendidik dan mentarbiah manusia adalah datang daripada Tuhan pencipta sekalian manusia. Bahkan lebih jauh datang daripada pencipta kepada sekalian alam yang ada, Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi sampaikan ini adalah firman Allah, kalam Allah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud mengada-ngada di sini, Nabi tidak pernah berniat atau untuk melakukan perubahan pada kalam-kalam ini, baik dari sudut penambahan atau baik dari sudut pengurangan. Semuanya sempurna, semuanya komplit sebagaimana yang diterima oleh Nabi. Nabi tak menambah-nambah dengan benda yang lain dan Nabi tak menghilangkan dengan mengurang-ngurangkan ayat tertentu. Bahkan lebih jauh, Nabi tidak pernah menyembunyikan walaupun satu huruf, walaupun satu baris. Semata-mata dengan andaian mungkin ada di luar sana yang menganggap ada sebahagian ayat Nabi sembunyikan untuk dirinya, tak sebar ke orang. Ada sebahagian ayat Nabi sembangkan untuk ahli keluarganya, jangan bagi tahu ke orang. Ataupun Nabi berikan beberapa ayat kepada sahabat-sahabat terdekat dan sahabat-sahabat khusus, jangan cerita ke orang lain. Andaian-andaian ini semua tidak berasas dan tidak benar sama sekali. Bahkan tugas sebagai seorang rasul dari sudut pentablirannya, Nabi dah menyampaikan dengan sebaik dan sesempurna mungkin tugasan beliau sebagai seorang utusan Nabi dan Rasul yang terakhir, tanpa meminda-minda dari sudut penambahan, pengurangan dan penyembunyian terhadap fakta kalam Allah tadi. Ini penting untuk kita hayati. Bila mana perkataan seperti ini diucapkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini, yang mana Nuh berdepan dengan penyembah-penyembah berhala dan idola, yang mana Hud berdepan dengan manusia-manusia yang memisahkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi,
Manusia-manusia yang sudah tidak beriman akan adanya hari pengadilan dan penghisaban, yaitu hari akhirat. Mereka yang melupakan hakikat penciptaan manusia oleh Allah. Bagaimana Nabi Allah Saleh berdepan dengan kumpulan-kumpulan yang masih mengekalkan adat, kebudayaan dan tradisi nenek moyang dalam kehidupan beragama mereka. Nabi Saleh berdepan dengan mereka-mereka yang tidak mempercayai kenabian dan kerasulan. Bahkan lebih jauh meminta mukjizat. Bila didatangkan mukjizat, mereka menafikan dan membunuh mukjizat yang didatangkan. Bahkan secara lebih luas, mereka berani mencabar datangnya musibah daripada Allah. Wahai Saleh, bilakah musibah Tuhanmu akan datang kepada kami? Bilakah musibah Tuhanmu akan muncul kepada kami? Satu perbuatan yang celupar dan amat biadab bila seseorang mengundang datangnya kemurkaan Allah atas dirinya. Itulah umat Nabi Saleh. Bagaimana Nabi Lut berhadapan dengan revolusi sosial, satu amalan yang jauh tersimpan daripada fitrah kemanusiaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Menyukai sesama jantina, lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan. Kemudian pada zaman Nabi Syu'ib, munculnya golongan yang menipu dalam ekonomi, menipu dalam neraca, menipu dalam takaran, menipu dalam timbangan. Lebih jauh ada yang berada di sudut-sudut dan persimpangan jalan, mengganggu ala-ala gangsterism manusia-manusia yang melewati kawasan tersebut. Bahkan lebih jauh, sekiranya mereka menginginkan sesuatu, mereka merampas, mereka mencuri, mereka merompak barang-barang manusia-manusia yang melalui kawasan tersebut. Bahkan Ashabul Aikah yang ada pada zaman Nabi Syu'aib juga telah melakukan khurafat yang cukup besar dengan menjadikan pokok dan tumbuhan-tumbuhan yang subur di satu tempat sebagai sumber ritual dan permohonan hajat-hajat mereka. Tetapi benda ini telah diselesaikan tugasnya pada zaman Nabi-Nabi tersebut. Benar, tuan-tuan. Tugas mereka sudah selesai. Tugas mereka sudah sempurna atas nama Nabi dan atas nama Rasul. Tetapi kelangsungan daripada dosa-dosa tersebut tidak pernah berakhir, tuan-tuan. Kalau zaman Nabi Nuh adanya penyembahan berhala dan hukuman Allah, banjir besar, ribut besar, taufan besar, tak pernah sama sekali mematikan amalan ini, kecuali yang mati cuma penganut-penganutnya. Yang melakukan penyembahan, lingkup. Yang melakukan penyembahan, mati lemas. Yang melakukan penyembahan, mati tenggelam. Tetapi amalan ini tak mati, tuan-tuan. Amalan ini berterusan. Bahkan kalau zaman Nabi Nuh cuma ada 5 berhala, zaman kita ada 3 ke ada 1, tuan-tuan? Ada 1 je ke berhala zaman kita ke ada 3? Ada berapa, tuan-tuan? Tak larat nak kira, tak larat nak bilang. Tak payah ambil seluruh dunia, ambil kawasan KL Selangor saja, mampu tak bilang? Pi situ 1, 2, 3, 4, letih dah ustaz, 1 pun tak habis. Hidup lagi, Allah bawa pada zaman ini, Allah bawa pada zaman kita. Yang memerlukan pendakwah-pendakwah pada zaman kita memiliki karakteristik seperti dakwahnya Nabi Allah Nuh. Kita kena ada tokoh-tokoh pendakwah yang bawa pendekatan dan karakteristik Nabi Allah Nuh bagaimana yang dilaluinya. Zaman Nabi Allah Hud, orang dah tak percaya adanya hari kiamat. Mustahil pada akal seawal Nabi Hud, orang tak beriman dah kehidupan selepas mati. Tapi itulah hakikatnya. Bukan hari ini saja ada sebahagian golongan yang tak percaya selepas mati kita akan dihidupkan balik. Tapi benda ni dah berlaku pada zaman Nabi Allah Hud. Mereka mengagungkan keduniaan, mengagungkan material.
melebihi kerohanian tentang adanya hari kebangkitan. Dan kita juga memerlukan tokoh-tokoh pendakwah yang membawa peranan dan karakteristik seperti dakwah Nabi Allah Hud. Dan begitu jugalah perumpamaan-perumpamaan kepada nabi-nabi yang berurusan dengan umat masing-masing. Lebih-lebih lagi karakter dan peranan yang dimainkan oleh Nabi Allah Lut. Hari ini kita panggil apa yang kau Lut buat hari ini? LGBT. Lesbian, gay, bisexual, transsexual or transgender. Makin parah. Dulu laki sama laki, perempuan sama perempuan. Hari ini lebih lagi. Dia buat cerita, dia buat hal. Tak cukup laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ada yang jenis berselera dua-dua jantina. Aku lelaki sama lelaki pun okey, dengan perempuan pun alright. Ada yang lagi puas dengan orang, dia pi dengan lembu pun alright, dengan kuda pun alright, dengan kerbau pun okey. Habis dengan binatang, dengan buah-buahan, dengan sayur-sayuran pun alright. Habis dengan hatu, busu-busu berlubang ke, pokok-pokok berlubang ke, dia pun bantai juga. Habis nak jadi apa ni? Adakah orang macam ni perlu dibagi exhaust kereta ke, vacuum ke? Tak reti. Di mana nilai otak, minda dan pemikiran, fitrah kemanusiaan yang Allah bagi? Ada jalan yang dah terfitrah Allah bagi pasangan yang berlawanan dan berlainan jantina untuk melampiaskan nafsu. Tapi dia cari yang sebaliknya, yang melampaui batas. Ingat pada konvoi tadi, telajak lebih pun dia akan tersesat dan tersimpang. Telajak perlahan pun, kalau kahwinkan anak ramai gaji kecil, tak kahwin-kahwin. Kalau kahwinkan bergaduh dengan bini, tak kahwin-kahwin. Kalau kahwin-kahwinkan bini bercinta orang lain, aku akan kecewa. Last kali tak kahwin-kahwin. Payah. Baik. Bila sebut dakwah, tiga benda penting saya nak sebut. Yang pertama, bila kita nak ajak orang pada jalan Allah dengan pendekatan dan peranan tarbiyah Nabi ni, nombor satu ialah diri orang yang nak berdakwah. Da'i, penyeru, penyebar, pendakwah tu seharusnya berperanan. Biar orang dapat tilik, biar orang dapat tengok pada dia terlaksana apa yang dikatakan ilmu-ilmu yang baik dan akhlak-akhlak yang baik. Kita nak tonjolkan sesuatu pada orang. Kita nak berikan sesuatu pada orang. Kita nak persembahkan sesuatu pada orang. Biarlah yang kita nak bagi itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang sempurna, sesuatu yang saleh. Dan begitu juga akhlak. Perangai kita pun mesti baik. Akhlak kita pun mesti baik. Adab kita pun mesti baik. Budi pekerti kita pun mesti baik. Jadi kalau orang tengok hanya pada perkataan saja baik, tetapi perbuatan kita berlawanan dengan perkataan, maka akan berlaku penolakan. Ustaz sebut lagu ni, dia sendiri tak buat pun. Ustaz sebut lagu ni, dia sendiri tak amalkan pun. Ustaz sebut lagu ni, dia sendiri terjah lebih jauh pun. Kita tak nafikan apa yang disebut itu baik. Tapi kadang-kadang bab pengamalan, bab nak melaksanakan cukup susah. Sekurang-kurangnya kita dah tebarkan sesuatu yang baik, walaupun diri kita sendiri belum mampu untuk melaksanakan dan melakukannya. Tapi
Tapi jangan sampai kerana sikap kita, kerana akhlak dan adab kita, berlakunya penolakan pada dakwah kita. Kerana orang tengok tak sama dan orang tengok tak seimbang. Kita buat tak sempurna biasa. Kita buat dah tak komplit biasa. Kita buat dah tak terbaik, tak apa. Janji kita tunjuk benda yang baik dan pelaksanaan praktikal dari sudut akhlak pun baik. Yang kedua, keyakinan yang kuat dan kukuh. Sebab dalam ilmu yang kita nak bagi ini mesti ada konteks keyakinan, beriman, kepercayaan. Maksudnya kita yakin sungguh ilmu yang kita bawa ni ilmu yang betul. Apa yang kita bawa ni boleh menyelamatkan hidup kita bukan setakat di atas dunia, bahkan boleh bawa keselamatan ni sampai bertemu dengan Allah. Kita kena yakin demikian. Kalau kita sendiri pun tak yakin dengan apa yang kita bawa, apa yang kita persembahkan pada orang lain, maka sudah bercampur dengan keraguan. Hak kita duk cerita ni insya-Allah selamat atas dunia. Hak kita duk cerita ni insya-Allah selamat juga di akhirat. Kita kena ada keyakinan tersebut, agama yang kita bawa, risalah kenabian dan kerasulan yang kita bawa ni yakin sebenar-benar keyakinan. Apa yang Nabi cerita, apa yang Rasul cerita pasti terbukti kebenarannya. Walaupun hari ini kita tak dapat tengok, hari ini kita tak dapat lihat lagi apa yang akan berlaku ke atas kita. Sebab keyakinan inilah yang menyebabkan manusia mudah untuk menghadapi kepayahan, kerumitan dan kesulitan dalam hidup mereka. Lihat kepada sahabat-sahabat yang dikategorikan sebagai as-sabiqunal awwalun. Mereka ni macam-macam diperlakukan oleh pembesar dan pemuka Quraisy. Kalaulah mereka tak ada keyakinan terhadap Allah, mereka tak ada keyakinan terhadap Nabi, mereka tak ada keyakinan terhadap agama Islam, sudah lama mereka bertukar kembali kepada kepercayaan yang lama. Tapi apakah yang menyebabkan mereka tetap teguh dan kuat? Orang tohmah, ikutlah. Orang kata, ikutlah. Orang caci, ikutlah. Orang maki, ikutlah. Orang tapak, orang tendang, orang sepak, ikutlah. Orang terajang sampai ada sahabat yang terbunuh. Pasal apa keras sangat? Keyakinan tadi. Sebab apa? Sebab yakin dengan Allah, yakin dengan Nabi, yakin dengan ajaran ni. Ada habuan, ada ganjaran untuk mereka di akhirat kelak. Kerana mempertahankan agama dan akidah. Kalau dia pun tak yakin, betul ke apa yang Nabi cakap ni? Betul ke ada syurga? Betul ke ada neraka? Betul ke kita akan dihisap? Betul ke ada soal kubur? Betul ke ada nikmat dan azab kubur? Bila dah ada keraguan macam ni, mana datangnya keyakinan? Dan bagaimana kita nak mempertahankan akidah dan kepercayaan kita tadi? Sahabat-sahabat berperang, sahabat-sahabat berjihad. Kalau tak ada keyakinan akan balasan mati syahid, tak ada keyakinan akan balasan syurga, siapa yang sanggup untuk bunuh orang lain? Siapa yang sanggup untuk merelakan diri terbunuh dalam medan peperangan, kerja sia-sia? Entah ada syurga ke tak ada syurga, masuk perang ni duk bunuh orang. Lepas tu, tak kena gaya, kita juga mati terbunuh. Tapi sebab ada keyakinan tadi, ingat dalam perang Badar tuan-tuan, perang-perang yang mencabar emosi dan kesetiaan para sahabat. Ada sahabat, seorang anak berhadapan dengan seorang bapa yang masih musyrik. Ada seorang bapa yang beriman berhadapan dengan anak yang masih musyrik. Ada seorang abang yang beriman berhadapan dengan adik yang masih musyrik. Ada sepupu yang beriman berhadapan dengan sepupu yang masih musyrik. Ada seorang jiran yang dulu di Mekah, dia berhadapan dengan jirannya yang masih musyrik. Ada kaum kerabat, ahli keluarga, adik-beradik berhadapan yang Islam dengan yang musyrik.
Cuba tuan-tuan bayangkan kalau kedudukan ini berada pada tempat tuan-tuan. Anak ni ikut Nabi, nak tetak, nak pancung, nak tikam bapak tu. Ni bapak nak tikam, nak tendang, nak sepak anak tu. Ni abang nak lawan, nak bertarung, nak melembing, nak memanah adik tu. Bukan main-main. Kita hari ini bertempur musuh yang kebetulan mungkin agama tak sama. Musuh yang kita tak kenal batang hidung. Musuh yang kita tak pernah tengok muka dia sebelum ni. Tu okey lagi. Ni hak kita kenal orang yang dekat. Kena bunuh atau terbunuh. Sebab apa kerah juga akidah dan keyakinan tadi. Yang ketiga, ilmu yang jitu, ilmu yang mampan. Daripada ilmu yang jitu dan mampan akan menambahkan keyakinan. Nak bagi ilmu jitu, nak bagi ilmu mampan, hujah kena kuat, dalil kena kuat, pembuktian pun kena kuat. Apa sebab kamu kata macam ni? Sebab dia, aku rasa-rasalah memang macam ni lah. Kuat ke tak? Tak kuat. Kenapa kamu rasa kuat macam ni? Pakcik aku cerita lagu ni. Dua orang pakcik aku memang cerita lagu ni. Tak kuat. Dalil yang kuat, yang kita sebut tadi, perkataan Allah. Siapa yang boleh tolak perkataan Allah? Siapa yang boleh tolak perkataan Nabi? Bahkan kalau kita nak mengemukakan bukti selain duanya, kita kena mengemukakan bukti-bukti yang jelas. Fakta-fakta yang benar. Benda-benda yang dapat dibuktikan realiti, fakta dan hakikatnya. Untuk membuktikan kebenaran tersebut. Baik, bila kita dah memahami ketiga-tiga konteks ini, saya akan cuba bawa tuan-tuan ke satu benda yang di luar kotak kita. Saya tak ada kotak, Ustaz. Kotak pemikiran. Baik. Pernahkah anda mendengar seorang penulis yang bernama Michael Hart? Pernah dengar tak? Michael Hart. Bukan Bret Hart. Bret Hart tu WWE. Michael Hart ialah penulis buku 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Daripada aksara A sampai aksara Z, ada 100 tokoh macam-macam dalam tu. Yang dia ceritakan biografi seorang tokoh, seorang figure, seorang personality yang terkenal. Yang nama mereka disanjungi, melonjak naik di mata masyarakat dan mata dunia. Bahkan sebahagian daripada karya-karya mereka masih berterusan sampai ke hari ini. Di antara sekalian banyaknya, 100 tadi yang menempati tangga paling atas, rating dan ranking yang paling tinggi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada iklan sekejap. Ni saya nak umumkan kutipan derma untuk dana pembangunan dan dakwah Masjid Ar-Ridwan Hulu Kelang. Kutipan ini akan dilakukan oleh anak-anak tahfiz. Lepas ni kalau ada anak-anak tahfiz, mari sama ada bawa. Ha ni bawa dah. Oh cepat. Tak ada habis umum lagi, keluar dah. Okey, alhamdulillah. Jadi bagi mereka yang ada rezeki yang dilebihkan oleh Allah, ikhlas. 5 kupang pun ikhlas, ringgit pun ikhlas, berapa ringgit pun ikhlas seadanya, tanpa paksaan, tanpa kerahan. Jadi satu lagi ialah ada orang bagi sumbangan makanan, jumlahnya lebih kurang 700 bungkus. Jadi janganlah balik terus sat lagi ya. Kalau nasib anda baik, dapat cabutan bertuah, nasi bungkus satu. Jangan ambil lebih ya, ramai ni. Okey, terima kasih. Okey. Berkenaan dengan buku Michael Hart.
Dalam tu kalau kita memperhatikan antara tokoh-tokoh, figure-figure dan personaliti yang terisi di dalam setiap muka surat buku, pasti kita akan membuat rumusan sekurang-kurangnya dia terbahagi kepada dua komponen. Apa dua komponen penting tersebut? Yang pertama ialah dipaparkan karya-karya berbentuk kepribadian, hasil daripada pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, idea-idea, ideologi-ideologi daripada pemikiran mereka. Dan kalau kita melihat, benda ni dapat kita hubung kaitkan dengan beberapa konteks. Pertama, ada individu-individu ini terkait dengan konteks keagamaan. Ada individu-individu ini terkait dengan konteks falsafah-falsafah tertentu. Ada yang terkait dengan konteks teori-teori sains. Ada yang terkait dengan konteks teori-teori sosial. Ada yang terkait dengan konteks kebudayaan, kesusteraan dan kesenian. Itu sebagai contoh. Bila kita lihat gagasan dan pemikiran yang dibawa oleh individu-individu yang terdapat di dalam buku Michael Hart ini, kita ambil konteks yang pertama sebagai contoh sudut keagamaan. Dalamnya ada nama-nama besar seperti Gautama Buddha, keagamaan. Kong Ho Chu, keagamaan. Lao Zi, keagamaan. Zoroaster atau Zarathustra, keagamaan. Ada Guru Nanak yang terkait dengan agama Sikh, keagamaan. Baik, bila kita tengok konteks yang kedua, falsafah-falsafah tertentu. Adanya nama-nama seperti tiga tokoh utama falsafah Yunani, Greek. Ada Aristotle, ada Plato, ada Socrates dan ahli-ahli falsafah yang lain. Ada yang terkait dengan teori-teori sains seperti Sir Isaac Newton, seperti Albert Einstein. Siapa lagi yang terkenal dengan teori-teori sainsnya? Banyak lagi tokoh-tokoh. Ada teori-teori sosial. Ada Lenin, ada Stalin, ada Adolf Hitler, adanya John Locke dan adanya tokoh-tokoh reformasi seperti John Calvin dan nama-nama yang lain. Tak kurang juga yang terkait dengan kesenian, kesusasteraan, payah nak sebutnya. Ludwig van Beethoven, terkenal. Lepas tu, nama-nama tokoh seni yang ada pada Ninja Turtle. Raphael, Ninja Turtle. Donatello, Ninja Turtle. Michelangelo, Ninja Turtle. Leonardo da Vinci, Ninja Turtle. Dan nama-nama tokoh ahli muzik yang lain. Adanya tokoh sains yang hebat seperti Edwin Hubble dan sebagainya. Bila kita lihat benda-benda tadi, sebenarnya apa yang mengarah pemikiran mereka? Pemikiran mereka sebenarnya disasarkan kepada unsur-unsur kecenderungan, kemuyulan dan minat mereka sehingga diletakkan dalam konteks-konteks yang saya sebutkan tadi. Bila sebut saja Gautama Buddha, otak kita hanya mengarah kepada konteks agama, dia tak pi teori sains pun. Dia tak pi seni dan budaya pun. Bila kita sebut Sir Isaac Newton, dia tak pi ke agama, dia tak pi ke seni, dia pi kepada teori sains. Bila kita sebut Mozart, bila kita sebut Beethoven, dia tak pi agama, dia tak pi falsafah, dia pi seni dan budaya. Jadi mereka melahirkan gagasan mereka dan mereka dikenali oleh dunia sehinggalah beberapa rentang masa yang lama selepas kematian, orang ingat, orang kenang. Tapi sudut yang kedua, mereka bukan dikenali dengan gagasan, idea, pemikiran, tetapi lebih kepada pembentukan disiplin fizikal. Mereka mungkin adalah tokoh-tokoh dan jenera-jenera perang yang besar.
tokoh-tokoh yang melibatkan perluasan tanah-tanah jajahan, wilayah dan kekuasaan. Mereka mungkin tokoh dari kalangan raja-raja dan pemerintah sebuah ketamadunan yang besar dan hebat. Seperti siapa? Contohnya seperti keluarga Ilkhanate. Siapa keluarga Ilkhanate? Keluarga Khan, Kublai Khan, Genghis Khan dan Khan-Khan yang lain. Adanya Alexander the Great, adanya Cyrus Agung, adanya Napoleon Bonaparte, adanya Adolf Hitler, adanya Benito Mussolini, adanya Stalin, adanya tu, adanya ni. Ni tokoh-tokoh yang lebih terarah kepada bentuk fizikal berlebihan daripada idea dan gagasan mereka. Walaupun kita tidak pernah menyangkal di sisi mereka juga ada idea-idea dan gagasan serta ideologi yang mereka bawa, tapi penampakan kelebihan itu terarah kepada sudut yang disebutkan tadi. Tapi kalau kita mengembalikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diletakkan pada rating dan ranking yang teratas, dua-dua komponen tersebut sudah bersemadi dalam diri Rasulullah. Rasulullah juga ada gagasan. Rasulullah juga ada idea-idea. Rasulullah juga ada pemikiran-pemikiran yang tak pernah lapuk dik panas. Tak pernah lapuk dik? Dik apa? Dik hujan. Tak pernah lekang dik? Panas. Aduh, apa boleh tertukar ni? Itu hebatnya Nabi, bahkan dari sudut kemiliteran, dari sudut peperangan, dari sudut Nabi ni cuba untuk mendakwahkan Islam dalam konteks yang lebih besar dan lebih luas. Nabi mempunyai kesanggupan dan kelebihan dari sudut itu. Bahkan lebih jauh sebenarnya, di mana kehebatan sebenar Nabi berbanding dua komponen ini. Kehebatan sebenar Rasulullah berbanding dua komponen ini kerana berjaya melahirkan sebanyak-banyak dan sebesar-besar tokoh yang meneruskan warisan dan legasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hari ini kita tengok Albert Einstein, tapi nak melahirkan Einstein kedua, ketiga dan keempat memang sukar. Kita tengok Adolf Hitler, tapi nak melahirkan Hitler kedua, ketiga dan keempat memang payah. Kita tengok Mao Zedong, nak melahirkan Mao Zedong yang kedua, ketiga, keempat memang payah. Kadang-kadang idea pemikirannya berterusan, tetapi konteks kelayakan dan kredibiliti serta prioriti yang ada pada sosok tubuh tadi sukar untuk dijejaki pada zaman-zaman keseterusnya. Tetapi berbeza dengan Rasulullah, beliau tahu beliau akan meninggalkan dunia ini, beliau akan diwafatkan oleh Allah. Tetapi warisan dan legasi, kemegahan dan kehebatan ini akan diteruskan oleh peneraju seterusnya. Sahabat-sahabat besar yang disebut sebagai Khalifah Ar-Rashidin yang berlangsung hampir 40 tahun. 2 tahun pada zaman Abu Bakar, 10 tahun pada zaman Umar, 12 tahun pada zaman Osman dan 6 tahun pada zaman Ali, menggenapi 40 tahun pemerintahan Khilafah Ar-Rashidah. Bahkan ia berakhir tidak diteruskan dari satu dinasti ke satu dinasti, ketamadunan ke satu ketamadunan, kerajaan demi satu kerajaan. Daripada Umayyah, daripada Abbasiyah, daripada Andalusia, daripada Saljuk, daripada Kesultanan Delhi, daripada Aurangzeb India dan seterusnya sampai ke Kerajaan Turki Osmaniyah. Bahkan hari ini walaupun Osmaniyah dah jatuh, kerajaan-kerajaan Islam masih tetap ada dan kukuh atas nama negara-negara tertentu, wilayah-wilayah tertentu, daerah-daerah tertentu. Ini yang Nabi tinggal. Nabi hanya meninggalkan manusia-manusia yang mempunyai kecerdasan akal, intelek mereka tinggi.
Nabi meninggalkan sahabat-sahabat yang berdaya kepimpinan yang tinggi, meninggalkan sahabat-sahabat yang mempunyai keberanian yang tinggi, mempunyai sahabat-sahabat yang mempunyai kekayaan yang hebat, mempunyai sahabat-sahabat yang sanggup berkorban demi Allah, Rasul dan agama ini. Lihat bagaimana Rasulullah mencaturkan pada para sahabat. Rasulullah memilih sahabat-sahabat, Rasulullah mengasuh dan mentarbiah mereka, ingat, mengikut kecenderungan mereka, mengikut karakter yang ada pada sahabat tersebut. Nabi tengok sahabat ni perangai macam ni, peribadi macam ni, karakter macam ni. Nabi dah sediakan tapak dan tugas tertentu untuk dia. Hak ni pula jenis macam ni, perangai macam ni, sikap macam ni. Nabi dah simpan satu tugas untuk dia. Sebab tu ada sahabat-sahabat, di dalam istilah kita panggil sahabat-sahabat yang menyimpan rahsia-rahsia Nabi. Ada sahabat yang jaga barang-barang Nabi. Ada sahabat yang menjaga keperluan-keperluan harian Nabi. Ada sahabat yang menjadi tukang-tukang syair Nabi. Ada sahabat yang menjadi tukang-tukang tulis wahyu Nabi. Ada sahabat yang dikhususkan untuk membalas surat-surat daripada utusan di luar kerajaan Islam. Ada sahabat-sahabat dikhususkan jadi bodyguard dan pengawal kepada Nabi. Dan macam-macam tugas yang berlainan dan berbeza. Semua ini bukan sembrono untuk ditempatkan. Bukan saja-saja untuk dilatih, bukan saja-saja untuk dikhususkan, tetapi karakter tadi. Yang ni sesuai yang mana, yang ni sesuai yang mana, dan mereka menjayakan tugas mereka dengan cukup baik. Bahkan dalam satu hadis di dalam Musnad Imam Ahmad, antaranya secara pemaknaan, Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut yang paling penyayang di kalangan sahabat-sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar. Yang paling tegas dalam hukum-hukum Allah adalah Sayyidina Umar. Yang paling pemalu adalah Sayyidina Uthman. Yang paling mengerti dan faham tentang hukum halal dan haram, Mu'az bin Jabal. Yang paling mengetahui tentang Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Yang paling cekap dalam ilmu miras, ilmu faraid, Zaid bin Sabit. Yang paling amanah, setiap umat ada orang kepercayaannya, dan orang kepercayaan umat ini ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Rasulullah telah mengkhusus dan menspesifikasikan sahabat dan kelebihan serta karakter mereka. Tetapi secara umum, semua sahabat ada sifat tersebut. Kalau kita kata sayang, semua sahabat ada sifat penyayang. Tapi yang lebih dan menonjol sifat ni siapa? Abu Bakar. Semua sahabat tegas dengan hukum-hukum dan syariat Allah. Tapi yang menonjol ketegasan tu, Umar. Bukan kata tak ada. Dari sudut malu, sahabat-sahabat lain pun malu. Yang lebih menonjol, tak boleh nak buat yang lebih menonjol kemaluannya. Ayat tu jadi lain. Yang lebih menonjol sifat malunya ialah Sayyidina Uthman. Yang lebih menonjol hukum hakam di kalangan sahabat siapa? Mu'az bin Jabal. Yang lebih menonjol pengetahuan tentang Al-Quran, Ubay bin Ka'ab. Yang lebih menonjol tentang ilmu faraid, Zaid bin Sabit. Yang lebih menonjol tentang amanah, Abu Ubaidah. Orang lain pun ada sifat ni. Bahkan kita hari ni, kalau kata sifat berani ada pada semua orang. Cuma takat berani, level berani tu tak sama. Penakut, nak kata penakut, hak berani tadi tak ada penakut, bohong. Dia juga penakut. Tapi level penakut macam mana? Kalau setakat luruh buah kelapa lalu jalan gelap, dia tak lompat. Tapi kalau keluar betul-betul lompat, teng, 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 hantu dia lari. Tapi ada orang semua tak takut. Hantu tak takut, binatang tak takut, binatang berbisa tak takut, dia takut bini. Oleh hantu, dia sengih je.
Mari ulat tedung, mari singa. Wow, wow. Alah. Balik. Bini kata abang, keluar minum kopi sampai pukul 10 saja. Alright, alright. Baik, abang balik. Semua orang ada sifat takut. Tapi penonjolan tu, macam kita dalam kampung. Kalau nak bincang apa-apa, nak cari untuk kes yang melibatkan keberanian, tengok nama siapa naik, itulah orang dia. Kes kita yang kita nak hadap dalam kampung kita ni, memerlukan orang yang berani. Tiba-tiba orang sebut terus, Pakcik Mat kalau debat ni. Orang lain penakut ke? Tak, orang lain pun berani. Tapi tahap keberanian dia tak boleh challenge Pakcik Mat. Ha, kalau sebut pasal ni, naik nama orang ni. Maksudnya dia lebih menonjol di sisi masyarakat nama ni. Orang lain tak ada ke sifat dia? Ada. Dia lebih menonjol. Tu yang Nabi tinggal. Dan sahabat-sahabat ini meneruskan legasi. Tapi bila masa makin berubah, bila masa makin berubah, sesuailah apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang terbaik cuma tiga kurun yang awal. Nah, lepas tu mulalah berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Perselisihan tentang khilaf, perselisihan tentang pendapat, perselisihan tentang mazhab, perselisihan tentang aliran, perselisihan tentang kefahaman. Yang menyebabkan kita jadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, membawa haluan tersendiri. Bahkan yang paling sedih, walaupun kita ni masih lagi saudara sesama agama, tetapi kita berasa kita paling betul, kita berasa kita paling benar dengan menohmah, mencaci, memaki perkara-perkara yang tak selayaknya untuk kita tuduh sesama saudara kita. Hani sama-sama kita ni, hang kafir, hang munafik, hang fasik, hang tak betul, hang tersesat, hang terselewing, hang tu, hang tua, hang jebat. Bukankah orang luar agama, orang hak sama agama ni? Mudahnya kita. Sebab tu ulama-ulama memperihalkan seperti kita ni duduk depan hakim. Semua ni duduk dalam kandang pesalaf. Ada seorang hakim, kita semua duduk dalam kandang pesalah untuk dihakimi dan diadili. Tiba-tiba bila hakim kata berhenti sekejap, dia nak pergi ke tandas, seorang hak duduk sekali dengan kita, dia pun tengok tak tahu. Dia pun mari duduk sini, ambil jubah hakim pakai. Tang, tang. Sesat, sesat. Teng, teng. Salah, teng, teng. Kafir, teng-teng. Padahal dia ni duduk mana sebenarnya? Padahal dia tu duduk sekali dengan kita untuk diadili dan dihakimi. Tapi dia ambil jubah hakim sah, dia mengadili orang lain. Dia terjah orang lain. Dia rembat orang lain. Sedangkan dia tu sama saja, duduk dalam ni je. Dia lari sekejap menumpang. Jangan, tuan-tuan. Baik. Kita tengok konteks yang kedua. Mengubati kebodohan itu lebih mudah daripada mengubati kesesatan. Nak berubat orang bodoh lebih mudah nak berubat orang sesat. Tuan-tuan percaya atau tidak? Baik. Kita ni bodoh, kita ni jahil, kita ni tak tahu, kita ni tak reti. Bila kita belajar, kita berilmu, kita bermaklumat, kita berpengetahuan, kita berinformasi, kita jadi reti, kita jadi tahu, kita jadi pandai. Dari jahil nak jadi pandai boleh. Tapi daripada jahil nak jadi cerdik, susah. Cerdik dan bijaksana ni dia macam anugerah. Dia tak semestinya belajar tinggi. Ada orang tu tak tinggi pun belajar. Tapi Allah bagi, Allah kurnia dia otak yang cerdik, otak yang bijak. Tapi kalau kita selama ni tak tahu, belajar jadi tahu. Jahil belajar jadi pandai. Pandai boleh. Tapi bijak dan cerdik tu memang anugerah. Jadi kalau kita dapat dua-dua, alhamdulillah. Pandai pun kita, cerdik pun kita. Pandai pun kita, bijak pun kita. Bila sebut mengubati kebodohan lebih mudah daripada mengubati kesesatan, tengok kenapa signifikan Allah turunkan Nabi Muhammad di Jazirah Arabiah.
Kenapa Nabi dilahirkan dalam kelompok Arab-Arab jahiliyah? Apakah yang dimaksudkan dengan jahiliyah? Jahil ni, oh bodohlah ustaz. Bodoh ke orang dulu? Dia tak bodoh. Kalau dia bodoh, dia tak reti berniaga, tuan-tuan. Kalau dia bodoh, dia tak reti berdagang. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir, orang-orang Arab ni dah terkenal dengan perdagangan-perdagangan. Dah terkenal dengan jalur rentang ekonomi yang dilalui oleh mereka. Kan Al-Quran cerita, rihlatas syita, rihlatas saif. Itu sebelum Nabi lahir lagi. Zaman nenek moyang Nabi, mereka dah ada rangkaian ekonomi dan perdagangan. Musim panas ada tempat, musim sejuk ada tempat, utara ada tempat, selatan ada tempat, Yaman ada tempat, Syam ada tempat. Ni bukan orang bodoh ni. Ni orang hebat, ni orang cerdik. Tapi apakah kebodohan, apakah jahiliah yang dimaksudkan? Yang inilah yang kita nak bincang malam ni, konteks jahiliah yang ada pada zaman Nabi. Kita bimbang jahiliah tu masih bersemadi dan tersemat dalam hidup kita hari ini. Apa yang dikatakan sebagai jahiliah ialah dia tidak boleh membezakan mana yang baik, mana yang buruk dalam hidup dia. Dari sudut keagamaan dan dari sudut kehidupan. Orang-orang Arab jahiliyah, selalu kita terbiasakan dengan kisah mereka ni menggemari mabuk-mabukkan. Minum arak tak berhenti. Suka kepada minuman yang mengkhayalkan, minuman yang memabukkan mereka. Lebih jauh, mereka juga suka berjudi. Bertaruh itu, bertaruh ini, sampaikan dalam kitab sirah menyebut, taruhan mereka yang paling hebat ialah isteri-isteri mereka. Habis dah barang, habis dah benda, nak juga berjudi, mereka pertaruhkan isteri mereka. Hebat mereka berjudi. Jahiliah juga kerana kebiasaan berbohong dan menipu dalam kehidupan mereka. Jahiliah juga bermaksud mereka pernah menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup. Jahiliah mereka juga suka merompak, suka mencuri, suka merampas hak milik orang lain. Jahiliah juga dimaksudkan fanatik dan terlampau taksub dengan kabilah-kabilah dan suku yang diwakili oleh mereka. Kabilah kami lebih mulia daripada kabilah ni. Suku kami lebih hebat daripada suku ni. Mereka fanatik dan taksub. Bahkan lebih jauh. Ada di antara mereka yang mewariskan isteri masing-masing kepada anak lelaki mereka. Sedangkan hubungannya anak dengan mak. Tapi bapa nak meninggal, aku wariskan pasangan hidup aku, aku wariskan isteri aku kepada anak aku. Ini berlaku. Inilah jahiliah. Mereka hidup bergelumbang dengan dosa-dosa dan kebejatan sosial ini tanpa minda dan pemikiran mereka boleh nilai apakah yang mereka buat ni betul atau salah dalam hidup. Hak atau batil dalam hidup. Tapi dari sudut perniagaan, dari sudut kehidupan, mereka normal macam orang lain. Dan lebih jauh tentang akidah dan kepercayaan. Mereka percaya ada Allah. Tuan-tuan, zaman jahiliah mereka percaya ada Allah. Mereka percaya. Sebab mereka mewarisi pemahaman dan keagamaan yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, yang disebut sebagai agama Hanif. Kepercayaan kepada Tuhan sudah sememang ada. Tapi apakah yang membuatkan mereka jadi jahiliah? Kerana mereka menyembah patung-patung berhala sebagai perantaraan, sebagai tawassul kepada permohonan, harapan dan permintaan mereka. Sedangkan bila munculnya berhala? Pada zaman pemerintahan Bani Khuza'ah, bukan? Dari awal zaman Nabi Allah Ismail, kepimpinan dan tampuk pemerintahan di Mekah dikuasai oleh Bani Jurhum. Selang lama Bani Jurhum melakukan korupsi dan ketidakadilan, maka saudara mereka yang datang daripada Yaman, daripada keturunan Harisah bin Amr Muzaikiyah,
Inilah Bani Khuza'ah. Akhirnya mereka mengekstradisi orang-orang Bani Jurhum yang juga saudara sedarah dengan mereka yang berasal dari Yaman. Mereka rampas tampuk pemerintahan di Mekah. Jadi legasi pemerintahan seterusnya berada pada tangan pemimpin Bani Khuza'ah. Sampailah lahirnya Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Dia pemimpin yang hebat. Suka buat baik, suka buat kebajikan, suka derma, suka sedekah, suka bagi orang makan, suka bagi orang minum. Bahkan dia digelar sebagai orang yang hebat. Ada yang menggelarnya sebagai wali dan ulama besar. Tetapi satu hari dia keluar menuju ke Syam. Lebih khususnya satu daerah yang bernama Balqa. Di Balqa itulah dia melihat masyarakat di sana suka menyembah berhala. Berhala tu berhala ni, ukiran tu ukiran ni, arca tu arca ni. Sampai time dia nak pulang semula ke Mekah, dia tengok dan anggap tu perbuatan baik, dia minta sekor. Wak mai lah kat aku satu, aku nak balik ke Mekah. Kenapa dia menganggap perbuatan tu baik? Sebab bumi Syam adalah bumi para-para Nabi dan Rasul. Takkan bumi para Nabi dan Rasul buat benda tak elok, dia anggap elok benda tu sebagai tawassul, perantaraan permohonan dengan Tuhan kita Allah. Dia buat walik satu patung, patung Hubal. Patung yang terbuat daripada batu akik merah. Letak di dalam Kaabah. Musim haji letak depan pintu Kaabah, di samping dua berhala lain, Isaf dan Na'ilah. Isaf dan Na'ilah tu dua berhala, lelaki dan perempuan. Sebenarnya bukan berhala, orang betul tu. Tapi sebab mereka bermukah, mereka berzina dalam Kaabah, Allah kutuk mereka bertukar jadi batu. Lalu dua tu diletak di samping patung Hubal. Habis tawaf tujuh kali, pi duduk depan patung tu, baca mentera ritual tu, minta macam-macam. Ni kemasukan awal berhala. Bahkan lebih jauh, orang yang sama, dia pi gali pula berhala-berhala yang tenggelam, yang banyak berada di kawasan Jeddah. Berhala-berhala ni sebenarnya datang dari mana? Datang daripada hanyutan banjir besar Nabi Nuh dululah. Hak lima orang tu, Wat, Suwa, Ya'ub, Ya'us, Nas, duduk tertimbus di Jeddah. Dia pi, dia gali, dia bawa ke bumi Tihamah dan bagi kabilah ni, hak ni, kabilah ni, hak ni, kabilah ni, hak ni, kabilah ni, hak ni. Hari ni pun bagi juga. Hak tu nama tu, hak ni nama ni, hak ni nama ni, hak ni nama ni. Ambillah kamu berhala Selcom, berhala Maxis, berhala Digi, berhala tu saja ya tu. Jangan silap faham, nanti geng tu marah pula. Kiasan. Kalau sepatu dia kata apa? Itu kan contoh. Contoh je lah. Okey, nampak? Baik. Habis di situ, mereka ada berhala lain kan? Yang Quran sebut. Afara'aitumul Lata wal Uzza tu. Wa mana tu salisatul ukhra tu. Dalam surah apa tu? Siapa hafiz di sini? Afara'aitumul Lata wal Uzza. Surah apa tu? An-Najm. Ha. Lata. Bukan Lata Mageshka. Lata Mageshka tu penyanyi. Lata. Lata ni duduk di mana? Di Taif. Orang-orang Taif yang jaga Lata. Manat, Manat berada di Wadi Nakhlah, di Lembah Kurma. Dan yang ketiga, berada di pesisiran Laut Merah, di Mushallal, di Qudayt. Dulu Rasulullah lalu pernah singgah di situ waktu hijrah. Yang akhirnya dia dikejar oleh, siapa yang nak kejar Nabi naik kuda tu, yang kuda dia tenggelam? Surakah. Nah, tu di Qudayt lah tu, ada satu. Ni sejarah berhala. Akhirnya, bagaimana keluarga Jurhum boleh rampas balik kekuasaan dari Bani Khuza'ah bila sampai kepada moyang Nabi yang nama Qusay? Last terakhir pemimpin Bani Khuza'ah, dia tak ada waris. Dia cuma ada anak perempuan seorang saja. Last kali, dia pun berkahwin. Yang kahwin tu ialah nenek moyang Nabi yang nama Qusay. Jadi bila dia meninggal, tak boleh nak lantik anak perempuan. Jadi
berpindah pada siapa? Kepada menantu. Jadi kembalilah hak jurhum sebelum ni, kembali kepada keluarga jurhum balik, iaitu Qusay. Siapa jurhum? Isteri Nabi Allah Ismail dulu adalah keturunan Bani Jurhum, anak kepada Mudad bin Amir Al-Jurhumi. Legasi ini berterusan, semua keluarga Jurhum sampailah kepada Fihir baru bertukar. Tok Nabi yang nama Fihir, Ghalib bin Fihir, Fihir itulah yang digelar sebagai Quraysh. Yang kita sebut Arab Quraysh, Arab Quraysh tu adalah penisbahan atas Tok Nabi yang nama Fihir tu. Sampailah turun lahirnya Nabi Muhammad. Sebelum tu berlaku peristiwa besar Ashabul Fil. Apa dia? Peristiwa bergajah. Nabi lahir bila? 55 hari selepas peristiwa bergajah. 40 tahun selepas kematian Raja Parsi yang paling adil Anushirwan. Apa yang penting di sini kita nak bagi tahu, seolah-olah masyarakat Arab jahiliah ini adalah satu bahan asli, bahan baku yang masih tak bercampur dengan unsur-unsur kesesatan, unsur-unsur persimpangan. Jadi bahan ni yang kita nak lebur, bahan ni yang kita nak lentur, bahan ni yang kita nak bentuk, bahan ni yang kita nak acuankan, tuan-tuan. Mudah, sebab mereka hanya jahiliah, mereka hanya bodoh. Perkara yang perlu diberikan kepada mereka, aturan ilmu yang betul, benar dan tepat. Dan mereka mempunyai keyakinan yang tidak begitu mampan. Orang bodoh, apa yang perlu diberi? Ilmu baru, pengetahuan baru, kaedah baru, mereka terima. Tapi yang dah tersesat, dua yang mendampingi Jazirah Arabiah. Sebelum Nabi lahir, dah hebat ketamadunan Rom. Sebelum Nabi lahir, dah terhebat ketamadunan Parsi. Tapi dua-duanya bukan bersifat jahiliyah. Dua-duanya bersifat sesat. Sebab ketamadunan Rom, walaupun mereka beragama Nasrani, tetapi tidak sebagaimana yang diperintahkan dan agama yang sebenar yang ada pada zaman Nabi Allah ni, Isa. Mereka dah menuhankan Nabi Isa, mereka dah menganak tuhankan Nabi Isa. Jadi mereka dah tersesat. Bahkan kesesatan mereka kita ulang pada akhir surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hak Tuhan murka, hak Tuhan marah tu orang Yahudi. Hak yang disesatkan orang Nasrani. Pasal apa Tuhan marah orang Yahudi? Mereka tahu benda benar, tapi mereka tolak. Mereka tahu benda benar, mereka sembunyikan. Jadi kalau kita ada sifat tu hari ni, samalah. Kita tahu benda ni betul, benar, tapi aku malas bagi tahu kat orang. Kita sembunyikan benda tu, kita tak sebarkan benda tu. Tahu benda betul, tapi kita tolak. Mana ada macam ni, bukan macam ni lah, kita tolak dengan alasan. Padahal benda tu betul. Hak jadi yang Allah marah ni sebab apa? Sebab benda tadi. Yang ni disesatkan. Orang yang sesat ni apa jadi? Dia suka buat ibadat, tapi ibadat yang dikrit, ibadat yang ditambah-tambah. Tengoklah peribadatan dalam agama Nasrani hari ini. Adakah itu yang diamanahkan, itu yang diwasiatkan pada zaman Nabi Allah Isa? Tuan-tuan sedia maklum hal tersebut. Jadi kesesatan dah berlaku di Parsi macam mana? Adanya agama Zarathustra, agama Zoroaster, adanya Tuhan kegelapan, Tuhan cahaya, adanya Ahura Mazda, Tuhan cahaya, adanya Ahriman, Tuhan kegelapan. Kadang-kadang duk berlawan dua tenaga cahaya dan gelap ni. Kemudian penyembahan-penyembahan berunsurkan kepada api, Majusi, tersesat. Bila hak tersesat, dia jadi payah. Sebab apa? Sebab mereka dah ada keyakinan yang dikrit. Keyakinan ni konkret, keyakinan ni mampan yang dah dimasukkan sejak awal dalam pemikiran dan akidah serta percayaan mereka. Mari saja hak lain dengan apa yang mereka percaya ni, mereka akan tolak. Itu sesat. Orang sesat ni dia dah pegang satu benda yang kukuh. Hak ni aku pegang, hak ni aku terima, hak ni aku percaya. Mari, nagu ni.
lagu ni ah, hak sesak payah. Tapi hak bodoh sebab dia tak tahu sebenarnya Islam macam ni. Oh, lagu tu ke? Okey, okey, okey. Sebenarnya macam ni. Oh, saya tak tahu lagu tu. Mudah ke tuan-tuan? Mudah. Hak tak tahu, hak jahil. Tapi hak dah ada pegangan, dia telah dimasukkan, disuntikkan, dia kemas dah benda tu, jadi payah. Bukan kata tak berdegih, bukan kata tak boleh tertolak, boleh, sukar. Tapi Allah letak Jazirah Arabiah ni sifat yang berbeza dengan ketamadunan Byzantium Timur, Romawi dan Parsi. Tapi orang-orang yang macam ni lah nak dibentuk, bahan-bahan mentah yang masih asli nak diacuankan. Akhirnya daripada sebuah tempat yang janggal, yang tak dikenali, yang kurang ternama, akhirnya tempat ini berjaya melahirkan ketamadunan yang cukup hebat. Hasil apa? Tarbiyah dan pendidikan Rasulullah. Menghasilkan manusia-manusia yang tadi, yang suka minum arak, sudah meninggalkan amalan tersebut. Yang suka menipu, telah meninggalkan kebiasaan tersebut. Yang suka berjudi, juga telah berhenti berjudi. Yang suka bunuh anak perempuan, mereka dah habiskan dan tamatkan kisah tersebut dalam kehidupan dan adat mereka. Yang suka fanatik suku-suku, mereka dah habiskan itu dengan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar. Hebat. Rumusannya di sini ialah mengubati unsur-unsur kebodohan. Lebih susah dan sukar untuk mengubati unsur-unsur penyimpangan dan kesesatan. Wih, janji tadi 9:30 berhenti. Tak apa kah? Tak apa kah? Boleh pergi lagi? Boleh. Boleh kata Imam? Oh, Tik Imam rasa boleh dalam tekak ni, saya tak berapa gemar juga tak? Boleh. Bukan di sini, di sini. Bongo. Okey. Yang ketiga, kepribadian yang mulia adalah modal tiket dakwah. Bila Nabi nak berdakwah, apakah modal dan tiket yang akan digunakan untuk meraih kepercayaan masyarakat? Ini penting untuk kita guna hari ini. Apa modal yang mana benda kita nak dakwah ni boleh meraih kepercayaan masyarakat? Sebab benda yang Nabi nak bawa ni walaupun betul dan baik, tapi dia mencabar dua unsur utama di dalam kebudayaan yang sedia ada. Pertama, benda yang Nabi nak bawa ni ialah mengembalikan manusia mengabdi dan menyembah kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang Esa, macam nenek moyang dia dulu, Ibrahim dan Ismail. Tetapi yang terhalang kerana sekarang mereka dah terjebak dengan penyembahan kepada patung-patung, idola-idola dan berhala tadi. Dan ini memungkinkan akan keluarnya penafian dan penolakan. Nak bersihkan unsur-unsur keberhalaan, nak bersihkan unsur-unsur syirik, mempersekutu dan memperduakan Allah. Sukar. Payah. Dan yang kedua ialah, nak memperkenalkan kepada mereka kegairahan mereka menjalani hidup di dunia tanpa batasan, hawa nafsu mereka tak reti baik buruk, tak reti hak batil, kerana mereka menyangka hidup sekadar di dunia, bila meninggal tidak ada unsur kembali pembalasan. Nak memperkenalkan mereka kepada apa yang dinamakan hari akhirat, hari pengadilan, hari penghisaban di hadapan Allah. Sebab mereka hidup dengan kebejatan moral, kebejatan sosial. Nak bawa dua benda ni cukup besar. Adanya perlawanan-perlawanan yang hebat, resistensi berlaku dalam dua bentuk tadi. Akhirnya apa yang mereka buat terhadap Nabi, yang ni paling dominan di mana-mana. Benda pertama yang mereka buat terhadap Rasulullah ialah assassination character, pembunuhan karakter. Kena bunuh karakter orang yang mulia, kena bunuh karakter Nabi, kena bunuh karakter Rasulullah, kena bunuh karakter Muhammad untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat pada dia.
yang dia bawa ni benda baik, yang dia bawa ni benda betul. Tetapi bila bersalahan dengan adat, bila bersalahan dengan kebudayaan, bila bersalahan dengan tradisi nenek moyang, kontra berlaku. Ni apa cerita Muhammad ni? Orang hak elok-elok patung tu, patung ni, patung tu, patung ni, dia nak suruh buang, nak suruh satu saja. Kita hidup happy, sukaria, boleh buat tu, boleh buat ni, dia duk cerita pula hal akhirat, benda lepas mati. Akhirnya apa? Nabi dituduh. Dituduh apa? Orang gila. Tak siuman. Otak tak betul. Nabi dituduh ni. Kita hari ni berdakwah, orang tak panggil lagi ustaz gila. Orang panggil ustaz tak betul, ustaz tersilap, ustaz gila. Mungkin orang lain ya kot, saya tak pernah lagi. Ataupun orang pernah tuduh saya gila tapi saya tak tahu, tu je lah. Tuan nak anggap gila, gila lah. Tuan nak anggap siuman, siuman lah. Tapi tak mungkin orang gila ramai macam ni. Okey. Baik. Gila. Lepas tu dituduh tukang sihir. Nabi dituduh tukang sihir. Tukang tenung, dukun, bahkan lebih jauh, ahli syair. Nabi dituduh sakit, ada benda lain, jenis jin, jenis hantu, jenis iblis masuk dalam diri Nabi. Nabi tak berfikir dengan baik, Nabi duk merapu, duk cakap benda bukan-bukan. Ni tuduhan. Benda ni pernah berlaku kepada seorang sahabat, Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar ni datang daripada Bani Ghifar, geng-geng perompak, geng-geng rampas barang orang. Tapi bila dia dengar ada seorang individu yang bernama Muhammad berdakwah di Mekah, dia boleh tertarik. Kenapa? Sebab benda yang ada pada Nabi ada pada dia. Walaupun dia perompak, dia pencuri, dia tak suka penyembahan berhala. Apa yang Muhammad ada ni ada pada aku. Aku nak tahu apa yang dia bawa. Lalu dia utus adik dia. Adik dia pi dulu sebab adik dia seorang ahli syair hebat. Balik adik dia, apa yang orang bercerita tentang Muhammad? Orang kata dia dukun. Orang kata dia ni tok bomo. Tapi bila aku dengar perkara-perkara yang keluar dari mulut dia, ni bukan perkataan dukun ni. Ni bukan perkataan tok bomo ni. Dia juga orang tuduh ahli syair. Aku ahli syair. Aku tahu mana syair, mana bait, mana ritma dia. Tapi yang Muhammad sebut tak sama sama sekali. Orang tuduh dia gila, tapi perkataan-perkataan yang keluar ni bukan perkataan orang gila ni. Jadi dia pun pi pula. Akhirnya dia jumpa dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali yang tunjukkan rumah Rasulullah pada dia. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi pesan dekat dia, kamu jangan tonjolkan keislaman kamu. Aku bimbang keselamatan diri kamu. Lebih-lebih lagi kamu datang daripada Bani Rifah. Bani Rifah ni geng-geng jenis. Sini mana tempat yang kira duk pukul orang, gangster tak? Aku bimbang bila tahu kamu masuk Islam, balik, aduh letihlah kena. Tapi dia tak dengar nasihat Nabi. Bukan di sana, dia buat hal di sini lagi. Dia pi ke Kaabah, dia umumkan keislaman dia, dia laung kuat-kuat. Dia telah Islam di hadapan pemuka Quraisy yang duduk di hadap Masjidil Haram. Buat kerja macam ni, apa orang buat kat dia? Orang tibai dia cukup-cukup. Tapi jenis orang jenis rampas harta orang, rampas barang orang ni, dia kena tibai pun dia tak ada apa. Patah renyuk. Tapi nasib baik pak saudara Nabi ada, Abbas. Abbas mari gunakan kebijaksanaan, informasi dia, diplomasi dia, dia kata apa? Kamu kenal tak kamu pukul siapa ni? Kamu tahu tak dia tu siapa? Tak tahu. Dia ni Abu Zar. Abu Zar ni daripada Bani Ghifar. Abu Zar Al-Ghifari. Kamu tahu tak Bani Ghifar macam mana? Tahu, geng-geng perompak, geng-geng macam ni. Dah tu? Jadi apa masalahnya? Masalahnya kita ni orang berniaga. Kita orang bermusafir. Kita nak pergi berniaga ke Syam, bawa barang tu lalu kampung dia. Ingat sikit. Kita ni berniaga ke Yaman, selatan, nak utara Syam, kita lalu kampung dia. Kalau orang kampung dia tahu kita duk pukul dia ni, agak-agak selamat tak barang kita pun. Hang kena ingat, oh, tak jadi pukul. Tu Abu Zar. Ini berlaku tuan-tuan. Apa yang Nabi buat ni, hebat. Okey,
Nabi ni secara ringkas tiga benda. Pertama, hebatnya Nabi ni nombor satu ialah kejujuran. Jujur. Nabi dah dikenali sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul dengan gelaran Al-Amin. Al-Amin sebelum jadi Nabi. Selepas jadi Nabi, pasal apa hilang watak Al-Amin? Contoh, saya ni digelar Al-Amin. Orang percaya, orang terima, orang suka. Tapi dah Al-Amin ni, saya pun kata, sekarang aku diangkat jadi Nabi, aku diangkat jadi Rasul. Patutnya lebih kuat orang percaya kan? Dah sebelum ni Al-Amin, jadi Nabi pula. Jadi Rasul pula. Kita kena makin dengar lah, dia dah jadi Nabi. Tapi sebelum ni Al-Amin, orang dengar, orang percaya. Bila jadi Nabi, jadi Rasul, dia jadi terbalik. Orang tak percaya dah. Orang lawan dah. Orang tentang dah Muhammad. Tadi mereka semua menggelarnya Al-Amin. Hilang watak Al-Amin bila dia mula bertugas sebagai utusan Allah. Tambah-tambahan apa yang dia bawa berlawanan dari dua konteks tadi. Penyembahan kepada Tuhan Yang Esa dan memperingatkan mereka kepada hari pengadilan hari kemudian. Nombor dua, sifat kebersahajaan Nabi. Yang ni yang si Waji kata, relax, cool, cool. Bersahaja. Maksud bersahaja di sini, pattern Nabi tak berubah sama ada sebelum dan selepas. Sebab apa? Selepas karakter tadi nak bunuh tak berjaya, nak menjatuhkan Nabi tak berjaya, mereka guna cara yang lebih halus, lebih terancang, lebih rapi, iaitu menawarkan keduniaan. Tuduh Nabi gila, tak lepas, orang tak percaya. Tuduh Nabi ni, orang tak percaya. Lalu dia menawarkan imbuhan dunia. Muhammad, kalau hang nak jadi pemimpin, kami akan turun jawatan kami. Kamu jadi ketua. Dengan syarat berhenti berdakwah. Dengan syarat berhenti buat kerja ni. Kalau kamu nak kaya, kami akan bagi sikit seorang harta kami, hak kaya-kaya ni, kami himpunkan yang terbanyak bagi kat kamu dengan menyebabkan kamu jadi yang paling kaya di antara kami yang kaya-kaya ni. Nabi terima tak? Jawatan tolak, pangkat tolak, harta tolak. Kami akan cari kalau kamu nak perempuan yang paling cantik, kami akan bagi kat kamu dan dalam Mekah ni, isteri kamu yang paling cantik. Nabi tolak. Tak berjaya juga yang ni, akhirnya kekerasan fizikal pun berlaku. Apa dia? Mereka merancang semalam sebelum Nabi nak berhijrah. Apa yang mereka bincang dalam Darun Nadwah? Sebelum Nabi nak berhijrah, apa yang mereka bincang? Mereka nak buat apa kat Nabi? Tengok surah Al-Anfal, ayat 30 kalau tak silap. Betulkan saya kalau salah nombor ayat. Al-Anfal confirm. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurunallahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah peristiwa ketika mana pembesar-pembesar kafir musyrikin Mekah tadi beragenda, berperancangan, berkonspirasi. Sama ada lius bituka. Apa makna isbat? Isbat ni tangkap, ikat, tahan. Mereka ni tangkap Nabi, mereka nak tangkap Nabi, mereka nak ikat Nabi, mereka nak tahan atau mereka nak penjarakan Nabi. Au yaktuluka, atau mungkin mereka berperancangan, mereka nak bunuh kamu. Au yukhrijuka, atau mereka nak mengusir kamu daripada bumi tanah air kamu. Wayamkuruna wayamkurunallah. Mereka beragenda, mereka berperancangan, mereka berkonspirasi. Bahkan Allah juga ada agenda, Allah juga ada perancangan. Wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat perancangan. Dulu kita sebut agenda, dulu kita sebut perancangan. Istilah moden itulah konspirasi. Mereka berperancangan nak buat sesuatu yang tak baik atas Nabi. Dan hari ini mereka berperancangan nak buat sesuatu yang tak baik atas umat Islam. Tapi adakah perancangan berhenti sampai tahap Nabi saja? Lepas pada Nabi, orang kafir, musuh Islam berhenti ke berperancangan? Orang kafir berhenti ke beragenda? Orang kafir berhenti ke berkonspirasi? Ayat tadi ada tegasan yang cukup besar. Ini berbeza dengan agenda yang dilakukan terhadap Nabi Isa.
Bila mereka buat onar terhadap Nabi Isa, salib itulah salib ni, dia sebut dengan kalimah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mudhari' atau madi di sini. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul mukirin. Allah guna fi'il madi ke mudhari' di sini? Fi'il madi. Benda tu selesai dah. Benda tu tak akan jadi dua kali dah. Maksudnya mereka buat konspirasi ketika Nabi Allah Isa hidup, Nabi Isa diangkat. Dia tak turun lagi dah. Bukan tak turun lagi dah. Maksudnya dia tak turun untuk dilakukan konspirasi kali kedua atas tubuh dia. Jadi benda ni dah berakhir. Dia akan turun bunuh Dajjal. Tapi untuk konteks ayat tadi, wayamkuruna wayamkurunallah. Madi atau mudhari? Mudhari. Benda ni tak akan berhenti berterusan. Bukan berhenti pada mereka merancang nak ikat, nak tahan, nak penjara Nabi. Bukan berhenti pada mereka nak bunuh Nabi. Bukan berhenti pada mereka nak mengusir Nabi. Bahkan mudhari' ini akan berlangsung kepada umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Agenda akan berterusan, perancangan akan berterusan, konspirasi akan berterusan. Bahkan dalam ilmu balaghah inilah yang disebut bayan al-musyakalah. Apa dia bayan musyakalah? Bayan musyakalah ialah dua-dua berkonspirasi, dua-dua berperancangan, musuh dan Allah. Tapi musuh, cara dia nak menjahanamkan orang lain, cara Allah dia nak membatalkan perancangan yang menjahanamkan tadi. Musuh dia nak rancang apa? Buat jahat kat orang, buat buruk kat orang, buat pedajai orang, buat tu kat orang. Tapi Allah juga berperancangan nak tahan, nak tepih, nak halang benda tu. Nak bongkar benda tu. Berlaku tak tuan-tuan? Ke habis dah? Konspirasi dah habis dah sejak zaman dah Nabi-Nabi Rasul yang terakhir. Tak ada dah orang jahat. Tak ada dah musuh. Nabi habis dah. Cerita Nabi habis dah. Cerita Rasul habis dah. Cerita Muhammad habis dah. Hari ni ada lagi tak tuan-tuan? Agenda berterusan atau tidak? Berterusan. Perancangan masih berterusan. Cuma hari ini kita kena cari sendiri. Dulu masih Nabi masih hidup, wahyu turun, panduan turun, pelajaran turun, iktibar turun, Nabi masih hidup. Hari ini Nabi dah wafat. Panduan tu lah hak pernah turun pada Nabi, firman Allah tu jadi panduan untuk kita kenal konspirasi, untuk kenal perancangan, untuk memerhatikan agenda-agenda musuh. Tak ada wahyu dah akan turun. Nabi tak akan bangkit dah untuk cerita zaman ni, ni orang dia, zaman ni geng ni buat, zaman ni kumpulan ni, zaman ni aliran ni. Nabi tak bangkit. Kitalah yang kena memaknakan, memahamkan dan menganalisis apa yang ada berkaitan akhir zaman untuk memahami kaedah dan teknik mereka. Jadi ni bukan kerja mudah, ni kerja berat. Tapi berat ke mudah? Berat lagi Nabi, berat lagi Rasulullah. Jadi dakwah yang hari ini sampai kepada kita adalah hasil tangan tarbiyah Rasulullah, daripada sahabat, daripada ulama sampai pada kita. Syukur yang paling besar dan sebanyak-banyaknya Islam dan akidah iman ini sampai pada kita. Allah letak pada kita, jagalah baik-baik tuan-tuan. Jangan sampai akidah ni keluar. Jangan sampai iman, keyakinan dan kepercayaan Islam ini bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, beragamakan Islam keluar daripada kita. Jaga betul-betul, kunci betul-betul, peluk betul-betul. Kalau dia dah keluar, apa akan jadi pada tuan-tuan? Apa akan jadi pada puan-puan? Kita tahu ujian dan musibah Allah itu begitu besar. Jadi nikmat tu yang ada yang paling besar. Di samping nikmat lain, jaga tuan-tuan. Jangan bagi tersimpan, jangan bagi terpleot, jangan bagi tersasar, jangan bagi tersesat. Sedih kalau kita tengok apa yang berlaku hari ini. Ada yang menolak agama, ada yang menolak syariat, ada yang menolak hukum hakam Allah.
dengan mendatangkan ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran, aliran-aliran dan kefahaman-kefahaman sonsang yang mereka wakil dan yang mereka bawakan. Mereka nak persembahkan ini semua dalam masyarakat untuk menentang agama Allah, untuk menentang ketetapan dan ketentuan Allah, untuk menentang hukum, hakam dan syariat Allah. Ada yang dikeraskan hati oleh Allah menolak, ada yang dilembutkan hati mereka mula menerima. Adakah penerimaan ini satu bentuk kehebatan, satu bentuk kesyukuran, atau sebenarnya bala sedang menanti di antara kita? Musibah sedang menanti di antara kita. Ini persoalan akidah. Ini juga persoalan syariat. Jadi jangan main-main dengan soal akidah, jangan main-main dengan soal syariat. Ia adalah satu benda besar yang diminta oleh Allah dan Rasulnya Muhammad untuk kita pegang sungguh-sungguh. Hadis di akhir zaman, memelihara dan memegang agama seumpama memegang apa? Bara api, tuan-tuan. Kita nak pegang agama hari ini, nak beribadah dengan agama hari ini, nak mengamalkan agama hari ini, nak mendaulatkan hukum hakam Allah hari ini, macam pegang bara api. Panah, sukar, nak lepas agama, nak lepas akidah, nak lepas kepercayaan, tapi tangan panah. Orang yang Allah kuatkan, orang yang Allah jitu dan mampankan akan pegang sampai jadi bara, sampai jadi arang. Tapi yang tak mampu, dia akan mula melepaskan kerana kepanasan. Ingat yang nombor dua pada awal tadi, keyakinan yang tinggi menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Apa yang dilalui oleh sahabat dulu? Kenapa mereka tidak meninggalkan walaupun susah dan sulitnya penderitaan yang mereka alami seperti ini? Tapi hari ini kita dengan mudahnya melepaskan dari genggaman kita. Kononnya dia panas, dia merumitkan, dia menyusahkan, dia tu, dia ni, dia tu, dia ni. Kita nak ambil jalan yang lebih mudah. Tanpa kita sedar, kemudahan-kemudahan yang kita ambil telah membakar akidah dan syariat kita. 10 suku, letih dah ni. Penat dah ni. Boleh berhenti tak tuan-tuan? Ke tak puas lagi? Nasi menanti anda, 700 bungkus. Boleh berhenti dah insyaAllah. Nanti kita sambung lagi. Kalau panjang umur, Allah bagi tubuh sihat, ada masa. Semua dah ditentukan dan ditakdirkan insyaAllah. Mudah-mudahan kesihatan, kelapangan, iman, akidah bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, termasuk saya di hadapan yang berbicara dan bercakap. Akhir kalam, apa yang baik datang daripada Allah, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Yang sebab tak kena, yang sebab kurang, ialah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik waltaqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusratis syari'atik. Fawassik Allahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha 'ala ash-shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin,
wa bihi nasta'in 'ala umuri ad-dunya wad-din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpunkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan majlis ilmu kita pada malam ini, baik berupa kuliah ataupun ceramah, kita harap dan kita pohonkan moga-moga senantiasa dilimpahkan rahmat dan keberkatan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi di hadapan saya, tuan-tuan dan puan-puan adalah penuntut-penuntut sebahagian daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Terima kasih kepada pihak masjid yang sekali lagi menjemput dan memberi peluang kepada saya untuk memberikan kuliah ataupun ceramah berhadapan dengan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini daripada pengerusi EJK dari yang teratas sampailah yang ke bawah. Terima kasih juga kepada tenaga-tenaga kerja yang menjayakan program kita pada malam ini. Seterusnya hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, pada malam ini saya lebih nak membawa kepada tuan-tuan dan puan-puan satu bentuk kuliah yang santai dan bersahaja. Kita tidak akan memasukkan unsur-unsur berat, unsur-unsur hardcore, tetapi kita lebih suka untuk memilih tentang bagaimana peranan dakwah yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik dakwah dalam peringkat yang kecil bersama dengan pasangan, suami isteri dan anak masing-masing, bersama dengan kelompok dan lingkungan terdekat kita, saudara mara, adik-beradik, kaum kerabat dan seterusnya, konteks yang lebih besar dan lebih luas. Tetapi persoalannya, bagaimana kita nak menyampaikan peranan kita untuk menyebarkan dakwah ini kepada sebahagian besar masyarakat yang berada di sekeliling dan di dalam lingkungan kita. Seharusnya yang paling pertama ialah kita palingkan kepada perjuangan dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikutkan sebagai tauladan, untuk kita ikuti sebagai pengajaran dan mengambil iktibar-iktibar daripada sejarah kehidupan dan sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Bila menyebut umum tentang dakwah, saya simpulkan sebahagian besar daripada ulama-ulama yang sekian ada
telah memaknakan dan mentakrifkan dakwah itu da'watun nasi ilallah bil hikmati wal maw'izatil hasanah hatta yakfuru bittaghut wa yu'minu billah wa yakhruju min zulumatil jahiliyah ila nuril islam. Apa yang disebut dan dimaknakan dengan dakwah itu ialah da'watun nasi ilallah, iaitu mengajak, menyeru dan menyebarkan kepada manusia supaya kembali berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling kepada jalan Allah iaitu agama yang di dalamnya terkandung berupa perintah-perintah dan arahan-arahan daripada Allah, juga berupa halangan-halangan yang kita panggil sebagai larangan-larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utama kita menyebar, kita berdakwah ialah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, walaupun siapapun kita, baik pendakwah, baik pentabligh, baik mereka yang mengaku nak mengajak manusia lain ke jalan Allah, jangan sesekali kita mengajak manusia berpaling ke arah kita. Kita bukan berdakwah nak suruh jadi popular, tidak. Kita bukan berdakwah nak suruh jadi glamour dan terkenal, tidak. Kita tidak suruh berdakwah tadi semata-mata nak mencari habuan keduniaan, semata-mata nak mencari kemewahan, tidak. Kita berdakwah bukan semata-mata nak suruh di belakang kita mempunyai ribuan, malahan mungkin jutaan follower-follower dan pengikut-pengikut. Kita berdakwah bukan semata-mata nak suruh ramai orang datang mendekati, ambil gambar, berselfie dengan kita pun, tidak. Tetapi kita berdakwah nak ajak orang tadi kembali pada Allah, kembali pada jalan Allah iaitu Islam. Bila kita kata kita nak ajak orang pada Allah, apakah benda-benda yang akan kita gunakan? Apa dia sumber-sumbernya? Apa dia unsur-unsurnya? Dan apa dia alat-alatannya? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bila kita sebut sebagai hikmah, dia adalah dua sumber terbesar dan dua sumber terpenting yang telah ditinggalkan dan diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian umatnya dengan satu gagasan tidak akan tersesat walau seorang pun sekiranya dia masih berpegang kepada dua sumber ini, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi nak mengajak orang kembali kepada Allah dan kembali kepada Islam, kita mesti bawa Al-Quran dan kita mesti bawa sunnah-sunnah Nabi. Apa yang kita nak bawa adalah kalam Allah. Apa yang kita nak bawa adalah firman-firman dan perkataan-perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita nak bawa ialah perkataan, perbuatan, ikrar, pengakuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran-pengajaran yang baik, sama ada dari sudut tutur kata, sama ada dari sudut secara lisan pengajaran tersebut, bahkan lebih jauh unsur-unsur praktikal yang kita kandungkan dalam ilmu adab, ilmu etika dan ilmu akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang ramai di antara kita mengeluh, apa yang saya dakwahkan wahai ustaz adalah Al-Quran, apa yang saya dakwahkan ialah As-Sunnah. Tetapi tidak kurang di kalangan pendengar-pendengar, tidak kurang di kalangan penonton-penonton yang tidak suka. Ada di kalangan mereka yang membenci, ada di kalangan mereka yang meluat, ada di kalangan mereka yang mengkritik.
Kalau kita sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang da'i pada jalan Allah, benda-benda yang saya sebutkan tadi adalah perkara biasa. Dia merupakan rencah-rencah dan asam garam dalam kehidupan seorang pendakwah. Mana mungkin bila kita berdakwah, kita nak 100% semua orang ikut cakap kita. Mana mungkin dalam dunia dakwah, bila kita bercakap, semua 100% suka pada kita. Bila kita berdakwah, semua 100% akan mengakui keilmuan dan kepakaran kita. Tidak. Bila kita palingkan kepada sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu benda yang patut kita ambil perkiraan ialah Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul yang terakhir dan disifatkan pula dengan empat sifat yang terbaik. Siddiq ada pada Muhammad, tabligh ada pada Muhammad, fatanah ada pada Muhammad, amanah ada pada Muhammad. Pendek kata, dengan status Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir, dengan sifat-sifat tadi, apa sahaja yang keluar daripada bibir dan mulut Muhammad, pastinya tiada seorang pun yang akan melawan dan menentang. Setiap perbuatan-perbuatan yang lahir daripada kepribadian dan tingkah laku Muhammad, pasti semuanya akan menyenangkan manusia lain. Setiap ikrar-ikrar dan pengakuan daripada Nabi Muhammad pasti akan mudah penerimaan kepada manusia lain. Tetapi hakikat yang kita terima dalam pentas sejarah, di antara sekalian sahabat-sahabat yang menerima dan beriman kepada Nabi Muhammad, tidak kurang juga ada sebahagian pemimpin-pemimpin dan manusia-manusia yang menolak, melawan dan menentang Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Muhammad itu sendiri dilawan, ditentang, apatah lagi kita sebagai umat Muhammad yang sudah jauh daripada keberadaan dan hayat baginda. Hari ini kita dicemuh, hari ini kita dimarahi, hari ini kita dibenci, hari ini orang meluat, hari ini orang marah. Itu adalah satu benda yang biasa. Tuan-tuan, seharusnya kita memikirkan beberapa hal. Kadang-kadang kenapa ini terjadi bila kita dakwa dan kita klaim bahawa apa yang kita dakwahkan itu bersumberkan daripada Al-Quran dan bersumberkan daripada Sunnah. Kadang-kadang kritikan dan komen itu bukan kerana dua sumber tadi. Tetapi kritikan dan komen tadi adalah kerana mungkin kesilapan dan kesalahan dalam kita menghuraikan dan mentafsirkan kedua-dua sumber tadi. Saya bukan marah dekat ustaz, saya bukan meluat dan benci dekat ustaz bila ustaz bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi yang jadi kami tidak senang hati bila pentafsiran bagi ayat yang dibaca, penghuraian bagi ayat yang dibaca, penerangan bagi hadis yang dibaca dan dikeluarkan tadi adalah jauh tersasar dan tersimpang daripada penghuraian, penerangan dan penjelasan yang sebenar. Ini harus sama-sama difikirkan oleh para pendakwah. Mungkin kita ada kesilapan dari sudut tersebut yang menyebabkan kita ditegur, yang menyebabkan kita ni dikritik dan dikomen. Yang kedua, bila kita dah melakukan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, kadang-kadang saya dah betulkan kesilapan tadi, wahai ustaz, sumber dah Al-Quran, sumber dah As-Sunnah, dan penjelasan, penghuraian serta pentafsiran saya ambil sebaik-baiknya daripada kalam-kalam ulama, kalam-kalam yang muktabar, perkataan-perkataan daripada sahabat, pentafsiran-pentafsiran daripada imam-imam tafsir yang besar. Tapi ada orang tak suka lagi ustaz, ada orang marah lagi ustaz,
ada orang meluat lagi ustaz. Bila berlaku macam ni, kita harus turun satu tingkat lagi. Kadang-kadang sumber kita dah betul, Quran dengan sunnah, tafsiran, huraian dan penjelasan kita juga betul. Tetapi yang salahnya kadang-kadang diselang-selikan dalam kuliah, dalam ceramah kita berupa perkataan-perkataan yang tidak elok. Kita maki orang tu, kita maki orang ni, kita caci individu tu, kita buka aib orang ni, kita jatuhkan maruah seseorang, dan mungkin inilah yang menyebabkan hal-hal ini terjadi. Bukan sebab pada sumber, bukan sebab pada pentafsiran, tapi sikap kita, iaitu keceluparan yang datang daripada lidah dan bibir kita, menohmah, memaki dan mencaci orang lain dalam kuliah dan ceramah kita. Saya sebutkan ini sebab ada sebahagian yang melakukan hal seperti ini. Kalau benda ni tak berlaku, saya pun tak akan sebut. Dan ada sebahagian sudah mengkoreksi diri mereka dan menjalankan hal yang sepatutnya. Sumber dah betul ustaz, confirm betul. Huraian pun confirm betul. Dalam ceramah saya jaga lidah saya, saya jaga perkataan saya, saya jaga adab saya. Tapi orang marah juga, orang benci juga. Kadang-kadang kita kena turun setingkat lagi. Setiap nasihat yang kita beri, setiap saranan yang kita beri, kadang-kadang baik tapi masa dia tidak tepat. Kadang-kadang baik tapi masa dia tidak sesuai. Ada orang yang kita nak dakwah, ada orang yang kita nak nasihati, mereka boleh terima semua perkataan yang keluar daripada mulut kita. Tapi yang tak mereka gemari ialah waktu yang tak sesuai. Waktu tu mungkin mereka sibuk, mereka berserabut, mereka gelisah, mereka tak tenteram, kita pi bagi ayat-ayat dakwah. Kita pi bagi ayat-ayat saranan. Kita pi bagi ayat-ayat nasihat. Inilah yang akan berlaku penafian dan penolakan. Apapun ini adalah sebahagian contoh, rencah-rencah dan asam garam dalam dunia dakwah. Ingat satu benda, walaupun ada orang yang suka, akan ada sebahagian manusia yang tidak akan menggemari kita. Bila kita nak dakwah pada Allah menggunakan sumber-sumber dan unsur tadi, sampai tahap mana? Hatta yakfuru bittaghut. Sehingga semua manusia ini berpaling dengan meninggalkan apa yang disebut sebagai taghut. Kita nak suruh manusia-manusia tinggalkan taghut. Apa dia taghut? Taghut diistilahkan sebagai pelampauan batas. Dalam apa-apa hal sekalipun, kita kena duduk pada tingkat yang paling tengah. Jangan kita melampau dan jangan kita slow atau terlampau lembap. Saya boleh bagi satu kronologi yang paling mudah. Tuan-tuan, kalau kita menyertai konvoi, kita suka motosikal-motosikal berkuasa tinggi. Bila nak bermula konvoi, maka pengarah konvoi bagi ucapan, bagi penerangan. Kita ni semua geng-geng mak motor. Walaupun motosikal kita berkuasa tinggi, bila kita nak lalu dan kita nak redah lebuh raya nanti, kilometer yang kita akan ambil ialah antara 90 hingga 100. Semua orang kena lari dengan kelajuan tersebut. Kita ada yang 1000cc, 1200cc, 1500cc. Apa kehilnya nak naik 80-90 selalu duk redah 18200, 18200. Ni konvoi, hang tak mau keluar. Okey, semua setuju? Setuju. Jadi bila konvoi benai-benai berlaku dan berlangsung, maka semua naik antara rating tersebut. 90-100, 90-100, 90-100. Tiba-tiba bayangkan ada yang melampau. Tak dengar cakap. Lalu dia pun 14-16, 14-16, dia dah terkedepan. Bila dia terkedepan, jumpa simpang tiga lagu mana?
Aku pula tak ambil pengetahuan tadi bila jumpa simpang tiga ni straight ke kiri ke kanan. Last kali buat pendirian sendiri, kiri kot. Dia pun pergi kiri. Pergi dah 1416 dia. Tiba-tiba konvoi sampai di situ, rupa-rupanya kanan. Apa jadi tuan-tuan? Dia boleh tersimpang, dia boleh tersesat, dia boleh tersasar. Dengan melebihi arahan dan panduan dan mengambil perkiraan pendirian, pertanggapan dan perspektif sendiri. Terlalu perlahan, terlalu lembak pun tak boleh juga. Dah kata 2000 cc, lari 20-30. Orang lain 80, 90, 100, dia 20, 30, 40. 20, 30, 40, orang ni dah ke kiri, orang ni dah ke kanan, dia pun baru sampai. Sebab kita selalu mengamalkan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, kita pun ambil straight. Dia pun straight, sesat juga, tak tahu ke mana juga. Sebab apa? Terlampau lambat, terlampau slow dalam tindakan dan reaction hidup kita. Tapi apa yang dikatakan sebagai tawud? Perbahasan tawud oleh ulama-ulama terlalu besar, terlalu luas. Dan saya sertakan beberapa contoh antara tawud-tawud yang pernah dibahaskan oleh ulama-ulama. Tawud yang paling besar ialah yang disebutkan di dalam surah Yasin. Ayat 60, kita selalu baca surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini satu peringatan yang cukup besar. Allah meminta dan menggesa kepada keseluruhan anak-anak daripada bani Adam supaya menjadikan syaitan itu sebagai musuh yang nyata. Kita bukan nak menjadikan syaitan dan iblis ni sebagai kawan. Bukan menjadikan mereka sebagai qarib. Bukan menjadikan mereka sebagai pendamping dan mempunyai kedekatan dan kehampiran dengan kita. Tetapi menjadikan iblis, si tawud ini sebagai musuh yang nyata bagi kita. Jadi tawud yang pertama adalah iblis. Kenapa dia melakukan pelampauan batas? Bila dia mendurhakai dan melanggar perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah perintahkan, dia langgar. Apa yang Allah perintahkan, dia tak mau dengar. Apa yang Allah perintahkan, dia abaikan. Sehingga pelampauan, dia kagum dengan dirinya sendiri, obses dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Aku dijadikan daripada api sedangkan Adam dijadikan daripada tanah. Aku dah berpuluh-puluh ribu tahun melakukan ibadah, sujud menyembahmu wahai Allah. Sedangkan Adam satu ibadat pun masih tidak dilakukan. Aku dikurniakan ilmu-ilmu yang banyak dan pelbagai. Sedangkan Adam tiada satu ilmu pun yang ada pada dia. Ini adalah bentuk tawud, bentuk obses. Cenderung mengangkat diri sendiri yang disebut dalam pengistilahan sebagai anania. Dia rasa bangga dengan keupayaan diri dia sehingga cenderung obsesi diri tadi melanggar dan mendurhakai arahan-arahan dan perintah daripada Allah. Jangan sesekali kita melakukan sikap sama seperti yang pernah disikapkan oleh iblis. Tawud yang kedua sebagai contoh. Ada sebahagian manusia-manusia yang Allah berikan kepada mereka anugerah dan keistimewaan yang menyebabkan mereka mempunyai pengikut, mereka mempunyai pendamping, mereka mempunyai follower. Tetapi apa yang terjadi sehingga obses daripada pengikutnya sampai mengkultuskan diri individu tersebut, terlampau menyucikan, terlampau memuliakan, terlampau mengangkat sehingga menganggapnya seperti Tuhan ataupun anak Tuhan. Dan tawud boleh berlaku bila perkara ini tidak ditegur.
Perkara ini tidak dinafikan. Perkara ini berlaku tanpa halangan. Orang buat macam tu pada seseorang tapi dia tak marah. Orang duk sujud, duk sembah dia, dia tak tegur. Orang duk buat macam-macam kultus dekat dia, dia tak larang. Contoh kita kata dalam sejarah. Nabi Allah Uzair. Seorang Nabi di kalangan Bani Israel yang dianggap oleh sesetengah orang-orang Yahudi, Nabi Uzair ini adalah anak Allah. Mereka keloi Nabi Uzair anak Allah, mereka anggap Nabi Uzair anak Allah. Tapi Nabi Uzair tak menerima anggapan tersebut. Nabi Uzair tak menerima pengangkatan tersebut. Nabi Uzair menolak hal-hal tersebut. Bila orang nak buat macam tu pada kita, kita larang, kita marah, kita tolak, kita tak iktiraf, dia tak jadi tarut. Tapi yang jadi tarut, orang duk buat macam-macam, kita sengih saja. Orang buat macam tu, kita tak marah, kita tak larang. Begitu juga dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Juga dianggap oleh Nasrani dan Kristian hari ini sebagai anak Tuhan. Three in one. Tapi adakah Nabi Isa redha dengan tanggapan dan anggapan tersebut? Nabi Isa redha ke dengan dia menjadikan dia sebagai sebahagian daripada akidah 1+3 ini? Tidak. Maksudnya dia terlepas daripada tauhid sebab dia tidak menyenangi, tidak menyukai, tidak menggemari hal-hal yang dilakukan atas diri dia. Tapi kalau dia tak larang, dia tak marah, dia tak halang, maka tauhid akan berlaku. Malah hari ini bukan orang setakat mengaku jadi Nabi. Ada yang mengaku jadi wali. Ada yang mengaku jadi Imam Mahdi. Ada yang mengaku jadi Tuhan pun ada. Ramai pula tu pengikut tak tahu otak mereka letak di mana terpeleot. Sampai manusia yang sama jenis dengan dia. Orang hak macam dia, manusia macam dia, sama-sama dijadikan Allah, dia boleh angkat orang ni jadi Tuhan bagi pihak dia. Sedangkan orang ni sakit kepala pun telan Panadol juga, Tuhan kok mana? Rasa sakit perut pun nak berak juga, Tuhan kok mana? Terlebih ayak pun nak kencing juga, Tuhan kok mana? Sakit pun masuk hospital, IGN, ICU pun nak Tuhan kok mana? Masa tak sakit pun pergi beli takaful, beli insurans, Tuhan kok mana? Benda tu pun tak boleh nak fikir kan? Tapi akibat ketaksuban yang melampau, mendewa-dewikan, mengkultus, menyucikan, hebat orang ni. Tauhid yang ketiga. Yang tadi tak paksa orang nak buat macam tu. Yang ni dia sengaja memaksakan hal itu atas orang lain. Dia kerah benda tu untuk anggap dia ni hebat, dia ni super, dia ni power, dia ni Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Namrud dan juga Fir'aun dalam sejarah. Kalau nak kira suruh orang rela, orang rela dan redha, tak ada seorang pun nak anggap dia Tuhan. Tapi sebab berlaku paksaan dan kerahan, kamu mesti terima hal tersebut, kamu mesti menganggap hal tersebut adalah benar. Dia paksakan atas orang. Maka ini juga tagut. Dalam surah Taha ayat 23. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu. Berdakwahlah kamu kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya dia sedang melampaui batas. Dia tidak kenal sifat-sifat kemanusiaan yang ada padanya sehingga dia nak lampau batas menganggap dirinya sebagai Tuhan. Bahkan ayat yang hampir sama dalam surah Taha ayat 43 dan 44. Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua. Tadi perintah pada Nabi Musa. Kali ini perintah kepada Musa dan abangnya Nabi Allah Harun. Pergi kepada Fir'aun, berdakwah pada dia, sesungguhnya dia melampaui batas.
faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Bila kamu berdua berhadapan dengan Fir'aun, faqula lahu qawlan layyinan, sebutkan di hadapannya perkataan-perkataan yang bersifat lemah lembut, sopan santun, perkataan yang sebaik-baiknya. La'allahu, mudah-mudahan dia itu, merujuk kepada Fir'aun, yatazakkar, dia ingat balik hakikat diri dia, au yakhsha, sekurang-kurang dia takut dengan hukuman dan musibah daripada Tuhan, daripada Allah. Orang jenis macam ni memang kena cakap slow, kena cakap baik, kena cakap elok-elok. Sesiapa pun dia, kalau kita nak ubah seseorang, kita pi kita maki dia, kita pi kita marah dia, kita pi kita tohmah dia, dia bukan makin mendekat tapi dia menjauh daripada jalan dakwah kita. Tuan-tuan dan tuan-puan, ingatlah bila kita tengok sejarah dakwah Nabi, semua yang menentang Nabi adalah kepala-kepala pemuka Quraisy, golongan-golongan musyrik, golongan-golongan bangsawan, orang-orang yang ada ketokohan dan karisma dalam kehidupan Rasulullah berdakwah. Walaupun mereka ni kafir, tetapi Rasulullah bila berdakwah tidak pernah menggelarkan mereka wahai si kafir, wahai si musyrik, wahai si munafik, wahai si fasik, tetapi Rasulullah memanggil dengan nama-nama mereka. Walaupun jelas mereka sedang kafir, walaupun jelas mereka sedang musyrik, sedang munafik dan sedang berperilaku fasik. Bahkan bapa saudara beliau sendiri iaitu Abu Lahab yang pernah diturunkan ayat tentang surah Al-Masad. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Kecelakaan dan laknat turun daripada Allah dalam ayat surah Al-Masad. Tapi bila berdakwah kepada Abu Lahab, terkeluar dak daripada bibir mulut Nabi, wahai orang yang dilaknat Allah, wahai orang yang dikutuk oleh Allah dalam surah ini, surah sekian, tidak. Dipanggil dengan nama yang sebenar, panggilan yang baik, dakwah yang baik. Cuba tuan-tuan, agak hari ini kalau kita menggunakan konsep yang sebaliknya, kita cuba nak mendakwahkan orang-orang di luar agama yang kita panggil sebagai non-muslim. Hari ini wahai sahabatku Peter, aku nak mendakwahkan, nak memperkenalkan agama Islam ni pada kamu. Tapi cara yang kita guna, wahai si kafir, wahai si penyembah berhala, Islam ni, agak-agak dia nak dengar ke dia tak mau dengar? Dengar si kafir, si penyembah berhala, si tu sini, dia lari awal-awal lagi. Wahai saudaraku, nak dengar. Wahai sahabat baikku, nak dengar. Ini konteks dakwah. Dia ada peranan dan dia ada praktikal yang terbaik sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Tauhid yang lain, apa dia? Tauhid yang lain bila seseorang menganggap dia mengetahui perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah. Terkecualilah Nabi Rasul tu, orang biasa. Aku konfirmkan, dia konfirmkan pula. Bila dia tahu hari Jumaat akan berlaku hari kiamat, saya konfirmkan dua kali Jumaat lagi, hari kiamat pasti akan berlaku. Kalau setakat dia kata hari Jumaat akan berlaku hari kiamat, tapi saya pun tak tahu hari Jumaat yang mana, okey lagi. Ni confirm dua minggu lagi Jumaat tu akan berlaku hari kiamat. Hal-hal gaib dia tahu. 14 hari lagi kamu akan mati. Kamu akan meninggal dunia. Lepas tu kita yang dia kata akan mati, tak mati-mati, dia mati dulu. Orang tak boleh confirm macam tu, Tok Hakim seorang lah. Sebab Tok Hakim jatuhkan hukuman. Hukuman akan berlalu pada hari Khamis jam pukul 8.23 hari bulan. Tu pun tahap tu je. Belum tentu lagi.
Lepas-lepas Tok Hakim yang hak jatuh hukuman tu mati dulu pun ada. Tawud yang lain. Tawud yang lain, hak ni berhati-hati tuan-tuan. Yang ni banyak berkisah dalam realiti dan fakta masyarakat. Tawud akan berlaku bila mana seseorang mengatakan bahawa hukuman-hukuman yang diimplementasikan daripada idea-idea dan pemikiran manusia ini jauh lebih baik, jauh lebih sempurna daripada hukuman-hukuman dan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia mari buat ayat, hak manusia buat ni, hak manusia create, hak manusia gubal ni jauh lebih baik daripada apa yang Allah buat. Ha, ni cari penyakit. Ha, ni tawud. Ataupun dia mengatakan hukuman-hukuman yang diimplementasi daripada idea, gagasan pemikiran manusia ni bukan sama macam tadi. Tadi melampau sangat, lebih. Ha, ni dia kata sama level, sama level, sama je. Hak Allah pun hebat, hak manusia buat pun hebat. Hak Allah buat sempurna, hak manusia buat pun sempurna. Menyama levelkan hukum Allah dan hukum manusia juga tagut. Tetapi sekadar dia mengatakan yang Allah buat itu baik, yang Allah buat itu sempurna, yang Allah buat itu tercantik, tetapi setakat hari ini adanya halangan-halangan dan kekangan-kekangan, kita tak mampu lagi untuk mengangkat dan melaksanakan hukum dan syariat itu. Okey lagi. Tapi kita sentiasa berusaha untuk mengangkat hukum-hukum dan syariat tersebut dalam proses, dalam usaha, dalam urusan. Tapi buat setakat ni ada halangan, ada kekangan, kita terima pakai hak ni. Dan dia tak menganggap ni yang terbaik. Hak tu okey, tapi hak tadi lampau dan sama level. Baik. Wa yu'minu billah. Suruh orang Allah. 8:20 dah. Kena berhenti dulu ah. Berhenti dulu. Ah, ha, berhenti dulu. Kita 1 minit lagi. Okey, kita habis. Wa yu'minu billah. Untuk orang kembali beriman kepada Allah, wa yakhruju min zulumatil jahiliyah. Nak mengeluarkan manusia daripada kelap dan kelamnya jahiliyah. Apa dia jahiliyah, kita akan bahas selepas solat Isyak nanti, ila nuril Islam, kepada cahaya hidayah Islam. Sebab konsep zulumatil jahiliyah ni bukan hanya berlaku pada zaman Rasulullah, tetapi masih lagi ada manusia-manusia yang hidup bergelumbang, kucar-kacir dalam gelapnya jahiliyah. Sedangkan di hadapan mereka sudah ada cahaya, sudah ada pencerahan, sudah ada sinar yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon berundur diri buat seketika. Dan insya-Allah selepas ini kita akan sama-sama solat Isyak berjemaah dan akan kembali menyambung kuliah kita selepas solat Isyak. Wallahu a'lam.